namanya adalah kegiatan rapid test massal terkait dengan pengelolaan kesehatan, pembinaan kesehatan lakukan di lingkungan teman anak-anak di wilayah Kota Polres Kupang, ibu-ibu Bayangkari untuk pendataan terkait dari pandemi corona yang berjalan jauh bulan ini dari awal tahun lalu. Kita akan kembali mengaktifkan unit-unit pendidikan, namun kita harus mempunyai awalan yang baik dan dengan melakukan pemeriksaan seperti ini kita bisa mengetahui persentase penyebaran COVID-19 di seputaran lingkungan pendidikan di Polres Kupang. Untuk sejauh ini 99% negatif.